Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jobar Mania, apa kabar? Semoga Jobar Mania dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Kembali lagi dengan channel YouTube Jobar Bebas. Ya, saat ini saya telah keluar dari rest area Jagorawi yang lokasinya berada setelah gerbang tol Ciawi. Nah, saat ini saya sedang menuju ke Sukabumi, di mana saya melewati tol Jagorawi. Nah, di depan ada semacam simpang dua ya. Jadi kalau ke kiri itu, kalau ke arah puncak, ke arah Gadok, nah kita ambil yang ke kanan ke arah Sukabumi. Nanti jalurnya di situ ada Caringin, Cigombong, dan seterusnya. Ya, bersabar dulu Jobar Mania, ada truk di depan. Ya, alhamdulillah kosong Jobar Mania. Nah, di atas itu ada petunjuknya ya Jobar Mania. Yang paling kiri itu ada Taman Safari, Puncak, Bandung, lewat Cianjur. Yang paling kanan Ciawi, Lido, Sukabumi. Nah, kita yang paling kanan. Kita menikmati perjalanan ya Jobar Mania ya. Nah, ini yang paling kanan kita ya, Caringin, Cigombong, Sukabumi. Karena yang ke kiri itu ke Ciawi atau ke Tajur dan bisa juga ke Kota Bogor. Nah, kita menggunakan jalur yang paling kanan. Alhamdulillah cuaca hari ini berawan. Sang surya tidak memancarkan sinar matahari di pagi ini, yang biasanya matahari cukup terik bersinar di pagi hari. Nah, kita santai aja ya, kita di jalur paling kiri, tetap di kecepatan yang stabil. Ini berada KM47 lewat 400. Nah, yang di atas itu, di atas tol ini, itu ada jembatan. Itu yang jalan Ciawi Tajur. Ya, Ciawi Tajur Bogor. Nah, di atas sana berawan Jobar Mania ya. Tol Ciawi Sukabumi, Trans Jabar Tol. Jobar Mania, sambil menonton video ini, saran saya sebaiknya Jobar Mania sambil ngopi dan makan camilan ya. Selalu minum kopi Jobar agar Jobar Mania nggak mudah ngantuk. Yuk kopinya diseruput dulu Jobar Mania. Jobar Mania, saat ini sudah di KM51-800 ya. Nah, itu ke kiri Caringin, Cikretek, Cijeruk. Kita yang lurus ya Jobar Mania. Jobar Mania, 1 km lagi keluar tol Cigombong atau Cicuruk ya. Ini di tol 59, KM59. Bentar lagi keluar tol Cigombong. Biasanya kalau saya mau ke Sukabumi, keluar tolnya Cigombong ya. Kalau dulu sebelum ada tol itu, saya lewatnya perempatan Ciawi Jobar Mania. Perempatan Ciawi tinggal lurus saja lewat jalan arterinya gitu. Nah, kita belok dulu ya Jobar Mania. Cigombong Cicuruk ya, kita keluar di sini Jobar Mania. Nah, kita mau keluar tol melalui gerbang tol Cigombong 1 Jobar Mania. Nah, kita bayar tol dulu ya Jobar Mania ya. Bayar tol dulu. Alhamdulillah Jobar Mania, tadi setelah membayar tol dan juga sudah keluar dari gerbang tol,
kemudian saya belok kiri lewat jalan Cigombong Sukabumi ya. Nah, tadi sekilas saya lihat di Google Map, biasanya di pasar Cicuruk itu macetnya luar biasa. Jadi nanti cari jalan alternatif Jobarmania. Nah, barangkali jalan alternatif ini bermanfaat jikalau Jobarmania ke arah Sukabumi. Nah, ini nanti kita lihat saja ya Jobarmania. Di jalan ini saya terkena macet Jobarmania. Nggak tahu ini macetnya di mana ini. Biasanya di sini lancar loh. Sabar dulu Jobarmania ya. Sabar. Masih padat merayap Jobarmania. Bersabar saja. Memang jalur di sini harus bersabar ya kalau lewat jalan ini. Ini agak tersedak nih, kurang tahu juga nih Jobarmania. Biasanya di sini lancar loh. Oh, jalannya ada yang berlubang dikit Jobarmania. Dan ini mesti menurunkan kecepatan. Nah, alhamdulillah udah lancar lagi Jobarmania. Jobarmania bentar lagi akan memasuki jalan alternatif. Karena saya lihat tadi di Google Map di pasar Cicuruk yang lurus sebelah sana itu padat merayap Jobarmania. Nah, ini adalah jalur alternatif yang biasa dilalui, alternatif nih. Nah, kita lewat di bawah rel kereta. Ini ada underpass pendek ya. Aduh. Nah, di sini mesti hati-hati ya karena jalannya tidak selebar jalan utama. Nah, ini Jobarmania, jalan alternatif menuju ke Sukabumi. Nanti nembusnya juga di jalan utamanya Jobarmania. Tetap, cuma ini untuk menghindari titik kemacetan yang ada di pasar Cicuruk. Nah, kita belok kiri. Tadi ada Elf Station jurusan Sukabumi Bogor, biasanya di Barenang Siang Jobarmania. Ini jalur alternatif ke Sukabumi. Tadi keluar Tol Cigombong. Ada truk mobil lok Jobarmania. Yeah. Cuaca masih berawan Jobarmania. Mudah-mudahan nyampe di lokasi belum hujan ya. Nah, ini ada pertigaan kanan. Yang sana jalannya agak kecil, yang lurusnya kecil. Nah, kita ke kanan. Ini agak lebar. Nah, kita belok kanan juga namanya. Nanti di depan kayak ada turunan lalu tanjakan Jobarmania. Jadi di situ mesti hati-hati merubah gigi Jobarmania. Merubah gigi, apalagi kalau mobilnya adalah Matic. Nah, Matic. Nah, ini udah mulai ada turunan sedikit ya. Nah, turun dan berbelok sedikit. Turunan Jobarmania. Nah, ini agak nanjak nih. Perbedaan giginya harus ini ya Jobarmania. Perbedaan giginya jangan sampai telat.
apalagi mobil matic Jobar Mania, perpindahan giginya jangan sampai telat ya. Kenapa? Karena ini tanjakannya cukup lumayan lah Jobar Mania, bagi mobil matic cukup kewalahan kalau lewat sini. Nah udah mulai sampai di atas nih. Di depan ada pertigaan Jobar Mania, kita ambil yang ke arah kanan. Ya, kita ambil yang ke arah kanan Jobar Mania ya. Ambil yang ke arah kanan, masya Allah, pemandangannya sangat indah Jobar Mania. Dan udah ada mulai ada panas Jobar Mania. Nah depan ada pertigaan, kita ke kiri. Kalau lurus ke Cicuruk Kota ya, kalau lurus ya kita belok kiri saja. Ini namanya jalan alternatif menuju Sukabumi. Nah, Jobar Mania banyak yang menggunakan jalan alternatif sini kan. Ini angkutan-angkutan umum lewat di sini. Nah. Iya, iya. Iya. Jalannya pun cukup halus Jobar Mania jalannya. Ini jalannya cor ya. Banyak juga yang memakai, banyak juga Jobar Mania yang memakai jalan ini sebagai alternatif. Karena memang cukup lumayan kalau lewat jalan utamanya, khususnya yang ada titik macet umumnya di pasar Jobar Mania. Pasar Cicuruk. Nah, itu titik macet ya. Kondisi jalannya seperti ini Jobar Mania, perpaduan antara jalan beraspal, aspal hot mix, dan di beberapa titik ada jalan cor. Nah Jobar Mania, udahan dulu ya, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel YouTube Jobar Mimbar agar bisa terus berkembang untuk menyajikan tontonan yang informatif, menghibur, mengedukasi, dan tentu saja menginspirasi. Klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.